Halo telur, kembali lagi di channel Sandi Game. Masih bersama Cak San dalam Car Mechanic Simulator 2018. Masih Cak San yang juragan pecel lili buka bengkel telur. Nah, ini mobil Renault Clio tahun 93 lur, yang di video sebelumnya sudah kita rebuild. Kon tak pameri lur. Lu tadi apik toh, dikasih cat warna merah. Dalamnya juga lo, tadi roll barnya dikasih warna merah, jadi kelihatan racing banget lur. Lo merah itu racing lo, kalau katanya Luknut Aji, Luknut Auto Jungki. Ya, lo seat beltnya merah, roll barnya merah, lo keren ya. Terus ini tak kasih warna hitam, sebelumnya bukan hitam, hijau apa jenenge roof rack-nya. Terus ini tak kasih warna hitam. Terus terakhir ininya kap mesinnya hitam, jadi keren toh. Ini siap untuk dibawa ke parkir. Nah, sesuai dengan judul di video kita kali ini, kita bakal jalan-jalan ke junkyard lagi mencari mobil Honda Prelude tahun 94. Ini dipindah dulu terus kita ke junkyard. Gas dulu. Oke dulur, sudah sampai di junkyard lagi. Langsung kita lanjut saja. Kekosongan mobil lur. Habis mobil. Iki motor apa lur? Oh, Toyota Sierra. Kok gak ono swapir rek? Si golek sik sih, ben ono sing ono swapir rek. Toyota Sierra. Duh. Honda Prelude lur, tutup Toyota Sierra. Toyota Sierra ku mari Honda Prelude. Iki yo Prelude. Oh, Sierra tuner iki ono swapir lur. Soalnya habis Prelude kita bakal ngeribut ini, dibeli aja sekalian. Kita cari Honda Prelude tahun 94. Honda Prelude, nah ini loh Honda Prelude paling ini. Loh lah kak temen tau, the Honda Prelude SE tahun 94. Dia pakai DOHC BFM, berarti turbo ini sudah 308 horsepower, keren, dibeli. Oke telur, sudah sampai di garasi kita lagi. Kyopo Toyota Sierra, lu keren pak. Buka ini nih bos, ngeri ngeri. Lu ati mumbu lu Toyota Sierra. Nanti ini tapi di video selanjutnya lur, nggak sekarang lur. Yang sekarang itu kita akan kerjakan ini Honda Prelude SE. Model lampu nih meh foto toko ngarep. Oh iki lu lancip, iki lu ombo grillnya. Keren 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 keren. Kok lampu dur iki ya, Toyota Sierra iki. Keren. Ya wis, kita akan kerjakan ini lalu ya. Nanti kita reviewnya setelah jadi, karena kalau sekarang ini udah nggak bisa direview. Mobilnya jelek sekali soalnya dari junkyard. Oke, selamat menikmati buat dulur-dulur semua. Gaskan dulur. We'll be right back.
gitu lur. Ini untuk velgnya depan belum ya lur ya, karena harus masang gearbox dulu. Terus untuk body interior, kaki-kaki yang belakang sampai kaki-kaki semua dalam sudah tak ganti velg seperti ini, karena iki Honda banget lur velg lur. Ciri ini Honda banget lur, dual tone modelnya. Kita balikkan ke OM-nya, model OM-nya. Oke, langsung kita ke mesin ya lur. Gak akan tuh ganti, masih di DOHC BFM, karena ini udah buanter banget DOHC BFM ini. Apalagi dikasih part balap, beberapa part balap pasti buanter. Ya wes, lanjut ya kita ke mesin. Gas dulur. Gitu lur, mesin udah jadi, siap kita pasang. Langsung aja ya, gas dulur. Oke tuh lur, sudah selesai ya lur ya. Oke, 490 horsepower, wih, hampir 500 horsepower deh, berek. Tes pad dulu baru ke track. Gas. Oke tuh lur, sudah sampai di track lagi. Langsung digas. Wih, ini bener-bener bagus ini modnya lur. Oh, dari RPM di dalamnya aja masih bergerak bener. Speednya bener, terus mobilnya juga anteng, terus semua lur dia juga lengkap, bagus lur ini lur, keren ya, menunjukkan Honda banget lah kalau kayak gini ini. Bagus lur, Prelude SI lu keren toh lur. 0-100 4 detik, yuk sih. Oke tuh lur, sudah sampai di garasi kita lagi lur. Ini mobilnya lur, ini bener nggak ada yang salah dari mobil ini. Dan sampai detail AC-nya pun yang di pintu bener gitu lur. Lu, ini lubang AC ke penumpang, ini bolongannya yang untuk dari dalam dashboard ke sini nyambungnya. Bener semua lur, ininya pun bener, bagus detailnya. Keren mobilnya lur, nggak tahu ini tak simpen kayaknya lur. Ya meski ya apa ya, ya biasa aja gitu loh, dan
Coba kalau seandainya ini dikasih engine cover, mungkin lebih keren lagi lur. Tapi gak ada engine cover deh kan ini. Lebih keren lagi nanti ini. Gak tahu ntar tak simpen apa enggak, gak tahu nanti di video berikutnya aja. Ya mungkin tak simpen, kalau enggak aku bakal ke garasi tak cek lagi di car parkingku. Motor-motor iki mesti harus tak jual aku iki. Seli emboh apa yang tak jual lagi, wis akeh motorku. Tapi garasiku sampai level 13 sih saat ini, santai aja. Gampang wis nanti. Lewis penuh baru tak jual satu-satu nanti. Lek bosen penuh tak jual satu-satu. Lek si ono yo tak simpen nih si ai. Karena aku suka di sini lur mobilnya. Modifikasinya pas, velgnya pas, semuanya pas ini. Gak ada yang salah ini. Jadi terlihat seperti OEM look gitu lur. Ya wis sampai di sini dulu ya. Kita nge-rebuild mobil Honda Prelude SE tahun 94 ini. Nah, di video berikutnya pasti kita akan nge-rebuild mobil ini, jadi kita nggak usah nyari-nyari mobil lagi karena mobilnya sudah ada. Dia nanti tak kasih BFM aja. BFM biar kayak itu baterai hampir 500 horsepower ya Pak. 490 ya. Ya kan 490 horsepower, hampir 500 horsepower. Sedan segini, ini besar ini kan kecil Toyota Sierra ini. Ya wes gimana keseruannya kita merebuild mobil Toyota Sierra ini, ditunggu saja di video berikutnya. Makanya dulur jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng dulur, biar ada notifikasi pemberitahuan kalau masih ada video baru dulur. Jangan lupa setiap hari setiap jam 12.15 siang pasti bakal ada video-video baru dari aku dulur, premier ya. Ditunggu saja. Untuk jadwalnya boleh dulur-dulur cek di channelku, klik di video, nanti semua keluar di situ jadwalnya. Kalau perlu di setel pengingat atau set reminder, biar kalau pas waktunya premier nanti ada notifikasi. Kalau dulur-dulur suka sama video-videoku, boleh tulurkan tombol like and dislike, silahkan. Nah, kalau dulur mau kritik, saran, komen, atau mau request modifikasi mobil apa, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk share ke semua sosial media yang dulur-dulur punya, biar semua orang juga tahu dulur. Ya wes sampai sini dulu ya, kita merebuild modifikasi mobil Honda Prelude SE ini. Mohon maaf masih banyak kata-kata yang salah. Cak San pamit. Wassalam.